Halo guys, kali ini Mr. Andre akan berbagi pengalaman selama eksplor di sebuah kota di musim penghujan ini, bulan Desember nih. Tepatnya Mr. Andre pergi ke kota Salatiga. Nah, kita saksikan keseruan Mr. Andre saat pergi ke kota Salatiga yang di selama perjalanan diikuti oleh awan yang sangat gelap karena musim hujan, mendung sangat gelap, hujan rintik-rintik. Kita saksikan keseruan dari Mr. Andre kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen. Jangan lupa juga untuk di share ya. Stay tune ya. Kali ini Mr. Andre akan share pengalaman selama berada di Salatiga. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kita berada di atas gedung ya, di rooftopnya Hotel Lebringin. Hotel Lebringin ini berada di daerah kota Salatiga. Ini pemandangannya sangat indah teman-teman, karena dari kejauhan ini tampak kelihatan Gunung Merbabu ya. Ini di rooftopnya ini juga ada restorannya, tempat untuk makan, dinner dan lain sebagainya. Dan ada yang spesial juga karena di rooftop ini ada kolam renangnya teman-teman. Ini lihat dari jauh, ini sudah malam. Kali ini Mr. Andre akan share pengalaman selama dalam perjalanan dari kamar menuju rooftopnya ya teman-teman. Ini kemarin kebetulan kita merecord ya, recording ya. Ini di sini adalah tempat kita makan dinner ya. Kita bisa dari jam 10 sampai sore juga kita gunakan untuk berenang ya. Pengalaman di Hotel Lebring ini sangat menyenangkan teman-teman, karena tempatnya indah ya, berada di atas ketinggian. Juga kita bisa makan yang romantis walaupun sendiri sih. Kemarin Mr. Andre kesininya makan paginya juga enak, makan malamnya juga enak. Kita bisa juga untuk berenang, untuk berolahraga juga seperti itu. Ini pemandangannya, lampu dari jam 6 sampai jam 7 itu sangat indah. Airnya juga terawat dengan bersih ya. Oke, ini Mr. Andre baru saja berenang nih teman-teman. Akhirnya Mr. Andre berenang dan aduh capek nih kita berenangnya. Kali ini Mr. Andre akan pulang dan tidur. Ini dia, kita mau makan dulu ya. Enaknya sih makan dulu, dinner dulu nih, makan nasi goreng atau apa di sini. Ini tempatnya nih, bisa makan di sini kita ini. Ini pemandangannya jauh bagus sekali teman-teman. Nah, setelah selesai makan Mr. Andre ini udah mulai gelap nih, udah mau 7:30 nih. Pemandangannya sangat indah ya, dengan lampu-lampu di sana sini nih, di atas rooftop Hotel Lebringin Salatiga. Ini sangat keren sekali pemandangannya, sangat bagus ya dari jauh nih, tampak lampu-lampu kotanya. Ada banyak aktivitas kota di Salatiga. Ini di Salatiga ini juga dekat dengan kampus ya, ada Universitas Kristen Satya Wacana dan kampus-kampus yang lain. Juga di sini ada swalayan juga banyak, ada
ada sualayan Aneka Jaya, ada Baru, dan lain-lain. Oke, saatnya Mr. Andre pulang nih, masuk kamar istirahat, udah malam nih. Oke, kita udah keluar dari liftnya nih. Kita turun ke basement kita. Mr. Andre milih kamar yang di luar ya, dekat dengan kendaraannya. Biar kita kalau mau check out juga apa lebih cepat gitu. Ini kalau ini kebetulan hari jam kerja pun di sini sangat ramai ya. Banyak tamu-tamunya juga. Ini kita udah menuju kamarnya. Kamarnya di ujung sana, menghadap ke arah barat nih teman-teman. Ini juga di depan kamarnya ada terasnya, juga ada kolam-kolam ikan ya, ikan-ikannya besar, ikan mujair dan ikan bawal dan ikan-ikan lainnya nih teman-teman. Ini tadi kita berenang di rooftop sana tuh teman-teman, di atas sana. Itu parkiran mobilnya. Oke, kita sekarang menuju ke kamar. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan Mr. Andre di kota Salatiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan video yang lain. Dadah, sampai jumpa.